sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Banyak sekali kerjaan yang dilakukan di pusat ya, masuk
baru-baru ini sodetan ke Bintang dan Bajir Timur. Nah, kami lagi berpikir bagaimana jangan kepala tanggung dan kelembatan Ciliwung. Mungkin kita lagi menghitung yang box carpet dari Angkasa Belaka menuju Bintang dan Bajir Timur. Karena bapak sodetan yang 60 kubik per detik. Kalau ada box carpet yang 5 kali 6 meter saya dari desainnya itu, kita bisa jadi 200. Ya, tambah itu mungkin total jadi 200 lah. Bisa 200 kubik per detik. Nah, terus dulu PU dari pusat pernah buat yang ke Cisadane, Pak. Dulu kan Cisadane itu ya, karena kebanyakan air dulu. Sekarang mereka banyak perumahan, dia tidak kekurangan air. Kami mau beli pun tidak bisa jual dari sekarang. Mereka sudah pikirkan dari Ciawi, masih jauh, Pak. Jadi jati luhur. Nah, kita sebenarnya jangan lewatin desainnya lama. Mesti bebaskan 2 hektar rumah pasti pusing. Orang Bogor bilang, saya ada hutang apa sama orang DKI masih. Efeknya lebih jauh sedikit. Apakah nanti kita gabung? Syukur-syukur APBN ada, kalau tidak ada, ya kita pakai APBD. Untuk membuat sebenarnya kan Cisadane. Nah, ini satu lagi, saya tidak ngerti ini masalah. Kan air, debit air di Cisadane, Ciliwung semua kan begitu kemarau kan terlalu jauh keringnya, Pak. Apa bisa seperti Eropa, Pak, kita bikin dam sungai-sungai itu, ada usulan. Sehingga air-air ini waktu kemarau pun kita bisa tidak buang. Nah, itu juga mesti dihitung. Karena Jakarta kami perkirakan di atas 20 juta nih, Pak. Kalau kami pemikiran kami. Makanya jalur MRT semua berbau utara selatan, itu bisa utara 1, 2, 3, 4 timur barat 21, 2, 3, 4 ini yang seperti itu. Nah, tentu saya tidak tahu teknologi. Kalau kami lihat di perumahan kami itu, kami sudah pakai reverse osmosis, Pak. Ini langsung air laut aja. Ya, kira-kira 1 dolar mereka kira-kira biayanya ada di bawah itu. Nah, kami belinya 17 ribu per kubik. Tapi masih masuk. Orang miskin beli air 25.000 beli 50.000 per kubik, soal 16 tahun ini. Kita, tapi kita yang lebih penting dua ini dulu, kita gak bicarakan lagi yang 45. Dua ini yang penting timur barat dulu, supaya ada alternatif. Kami khawatir MRT timur barat kami kuat, tidak ada alternatif jalan. Desain Anda itu betul, tapi sudah salah, karena terlalu lama. Dulu 20 tahun lebih, mau beli satu radio aja kita bergerotok. Berikutnya lagi, Pondok Indah. Berikutnya lagi, Cinere, Bintaro, Depok. Akhirnya selatan utara ini harus dibangun yang artinya. Tapi dulu itu, sekarang perkembangan rumah itu Kerawang ke Balaraja. Cikarang ke Balaraja. Dan kita kalau bikin MRT, gak ada jalan alternatif, sempit. Logam semua. Tapi dua ruas tol ini harus dikebut untuk Sunter, Semarang, Sunter, Purwokerto. Tentu kita harap bisa terus lagi satu dan Tanjung Priok itu lagi. Kalau kajian malu limas itu harusnya dikaji 98, 2014 ini sudah macet total. Kita mau dorong pindah ke bus. Jadi yang timur barat itu semua lewat tol. Tidak awal. Sehingga akan mendorong orang suka naik bus. Karena bus ini begitu masuk ke kota, dia pakai Transjakarta, pakai jalur busway. Kalau dia drop orang ke mall, kami sediakan bus tingkat gratis. Kalau dia pintunya dia drop orangnya ke halte busway, gratis. Tidak bayar lagi. Nah, misalnya contoh sekarang saya, kami punya Bintaro. Punya bus ngangkut orang sampai Ratu Plaza. 9.000 tiketnya. Kalau dari Serpong itu kalau nggak salah 12.000 itu berapa? Ya, bukan feeder, Pak. Ini mereka lakukan sendiri, perumahan lakukan sendiri, pakai perusahaan, mereka bayar ke Ratu Plaza, dia naik ke Jakarta lagi ke Tablik 3.500, kurang lagi 3.500, 7.000. Nah, kalau ke depan, sepanjang jalur itu kami kasih bus gratis tingkat tiap 10. Artinya pegawai-pegawai yang hemat 7.000. Tapi sebagian orang masih nggak suka pindah ke bus itu, Pak. Sampainya hampir mirip-mirip tadi, Pak. Mirip-mirip, sama juga dari Zepo, mirip-mirip. Macetnya tol,
Bukan sama macet bus. Saya nembak macet di bus, mendingan saya macet di mobil saya, Pak. Ke TV keluarin di spot aja kira-kira gitu, buat motor lah. Tapi kalau itu maksud saya, kalau tipu berani kasih, tapi sekarang hal ini untuk darurat sekarang, bahu jalan dipakai, karena kan pakai bisu kawan. Jadi nanti betul-betul itu jalur busway untuk ambulan juga baik, pejabat. Para presiden stres kalau lagi macet di tol, minggir-minggir para presiden. Nah, itu ya, itu dipakai bahu jalan. Nah ini izinnya di PU sebenarnya. Wali wali kota kalau P2P di tempat macam-macam pecat aja. Ini untuk orang banyak kenapa kita tidak boleh? Ini pikiran kami seperti itu. Nah kami juga mau dorong semua bus karyawan, alhamdulillah, bus karyawan dan instansi-instansi sekarang pun sudah boleh masuk, boleh pakai jalur busway. Asal busnya tidak mogok, boleh pakai. Kalau dia pesan bus baru, bus-bus pegawai kalau dia pesan baru, pintunya bisa naik turun di halte busway, silakan gratis. Kami tanggung. Ini akan mendorong orang pindah ke bus. Ini pikirannya Pak. Sambil dan sudah jalan, nah, satu lagi kami berpikir ini Pak. Tahun ini sampai 2015, seluruh jalan inspeksi sungai dan waduk kita sikat habis. Ya tidak peduli. Nah itu selain mengatasi normalisasi sungai dan waduk, ini juga penambahan rasio jalan kita. Tiba-tiba ada jalan alternatif 7,5 meter. Ini yang Raden Saleh keperlapasan sudah oke. Nah, tapi saya tidak nonton-nonton developer juga sudah mulai stress dia. Yang Sunter 14 meter loh. Saya tahu waktu Podomoro 30 meter lebih. Ya. Dia itu diperhitungkan tak dengan kompensasi pulau? Iya saya kira. Karena memang Kepres mengatakan dia berubah. Wajib mengurus ini, Pak. Nah, kami lagi minta, Pak Rudi masuk ke ikat rok itu. Begitu kita sikat, tidak mau tender, kalau ikat rok kerjain jalan betul. Kalau tidak dikerjain, langsung bangun lagi. Sekarang, kalangan banjir timur kita saja, Pak, sudah mulai bubuk-bubuk tumbuh. Kita tidak pijatakan. Nah, saya tidak tahu di wilayah siapa, lapor polisi pijatakan. Jadi tidak boleh orang nyolong, ini pikiran saya, Pak, ya. Kalau saya pelibat, nyolong, terampok, tertangkap, saya balik ke kuat, hanya begitu saja saya boleh pergi, besok saya nyolong lagi. Kalau tidak tertangkap, saya bawa pulang. Nah, itu contoh kasus rumah-rumah liar di DKI. Saya bangun, sudah jadi, begitu bongkar, kerohiman. Ini Pak Rudi, saya jual, kalau saya takut. Kerohiman, dihitung. Ya sekarang tidak bisa. Yang dulu boleh, kalau sekarang dia bangun, lapor polisi tangkap. PLN juga tidak, nyambungin PLN. Jadi rumah mewah kan, river view. Saya juga pengen punya rumah di Kalimantan Timur. Enak kan, lama-lama jadi betul tuh. Kasih listrik. Nah ini juga kita mau lapor polisi, saya mau dicoba utara. Nah saya harap Senin dilantik Pak Heru. Dan cari yang lebih muda, yang jadi wali kota, yang lebih nekat ini. Kita kan sikat habis utara. Dia termasuk lapor polisi, saya bilang sama polisi bahwa nanti kalau oknum PLN tidak mau mencabut listrik itu, Bapak panggil dia tertuduh sebagai koruptor. Kenapa korupsi? Karena Anda mengatakan daya listrik PLN kurang. Kan selalu bilang kurang kan? Sementara orang yang di rumah-rumah gubuk liar minta PLN, Anda kasih. Itu subsidi. Tapi kan tidak korupsi. Kebakaran, dia bilang sama kami, tanggung jawab saya sampai depan rumahnya, Pak. Instalasi di dalam itu urusan rumah, Pemda. Kalau urusan saya, ya jangan kasih izin sambung PLN tanpa IMB, ya. Pemerintah mendesak di pelayanan, katanya. Biasanya bawa polisi, tangkap aja dulu. Tertuduh korupsi saja. Kalau PLN tidak mau kerja sama, tangkap saja, Pak. Minimal Bapak bisa plus mereka, supaya dia takut. Jadi saya sengaja ceritanya wakilnya dari pusat, ini situasi yang akan dikerjakan sampai 2016. Jadi semua gubuk-gubuk, plus mereka akan menjadi, pemerintah udah PLN ya. Gubuk harusnya ke wali kotanya juga. Wali kota juga payah, mesti ganti kalau itu. Jangan timur kalau payah, ganti yang lebih muda, yang berani. Nah itu, makanya UPT kerja apa? Gitu loh. Sama kayak terminal.
ada Satpol PP berandakan copet lampok biar saja kereta api beres tuh. Itu harus langsung lapor polisi, bukan cuma diusir pak, lapor polisi menduduki tanah negara, pidana, nggak ada tindakan jadilkan, akapin, baru kapok orang itu pak. Kalau nggak itu nggak ada yang takut. Sama keluarga yang udah kuit pak, seratan pak. Bapak banyak, saya kira mungkin ada yang di ruangan ini, rumahnya tidak pakai konstruksi baja ringan untuk masih ada yang nggak pakai. Itu semua waduk kulit itu konstruksi baja ringan. Berarti dia mendapat lebih dua. Jemela pandigi sebelum dia sewa. Apa itu orang miskin? Terus Komnas HAM dan saya melanggar HAM-nya mereka. HAM pun gerb saya bilang. Makanya itu kok pusat dengan kita bisa banget ini Pak ya. Kita laporkan itu masih beres. Saya kira itu Pak. Dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Wakil, Bu Deputi, Pak Rudi, dua sekalian yang kami hormati. Kami tadi akan mencoba untuk ini supaya operasional tadi Pak Wakil menyampaikan ada jangka pendeknya 2014, tapi juga tentunya ada jangka menengah. Mungkin kami mulai dari apa yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu untuk Jakarta ini kita mencoba mengkaitkan dengan upaya kita merubah undang-undang lapangan luar dan tahun 2007 itu kita ada undang-undang baru yang intinya mungkin seperti Pak Wakil tadi di mana kita kalau tata ruang itu nggak bisa diimbau harus ada sanksi, nah itu sanksi, sanksi pidananya dari situ, sanksi administrasi lagi. Sanksinya dua-duanya yang ngasih izin kena sanksi, yang diberi izin juga kena sanksi. Nah ini sebetulnya ini landasan saja pak, jadi payungnya ada di sana. Kemudian untuk Jakarta, kita melihat Jakarta ini interdependent dengan kota-kota besar yang lain. Sehingga pada waktu itu, dulu sebelumnya Bapak, kami kalau rapat koordinasi sering ya saling, tanda kutip saling menyalahkan DKI dengan Gubernur Jawa Barat misalnya. Jadi sini, wah ini kita terbawa air dari selatan, dari Jawa Barat. Jawa Barat kita melakukan apa-apa, DKI nggak ada membantu apa-apa, kok kita nggak boleh bangun gitu. Intinya gitu. Interdependen yang kita siapkan di Undang-Undang Penataan Ruang untuk yang signifikan kita buat namanya kawasan strategis sehingga untuk Jabodetabek karena spesial kita tambah JU sebagainya itu juga ada yang namanya kawasan strategis yang tata ruangnya kita siapkan dengan perpres kita siapkan perpres dari Undang-Undang Tata Ruang kita punya RT RW nasional tahun 2008 itu ada struktur ruang intinya termasuk infrastrukturnya ada pola ruang land use-nya seperti apa kemudian Jabodetabek kita punya tata ruangnya kita tetapkan dengan perpres tahun 2008 yang intinya Jakarta itu lebih sebagai core city kota yang mandiri tapi juga tentunya fungsi satelitnya masih ada itu adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serpong nanti di sana. Jadi memang ini adalah yang mendukung supaya konsisten tadi betul-betul bisa berlanjut. Nah dengan interdependensi tadi Pak, kita memang sebelumnya betul Pak Wakil tadi bahwa masyarakat itu pinginnya ke selatan, selatan, selatan karena memang selatan itu airnya lebih baik, lebih hijau gitu. Tapi dari sisi tata ruang tadi, retensi kita perlu di selatan sehingga memang kita mendorong Pak, kalau selatan itu menjawab demand, kita mendorong demand, kita membangun jalan tol ke Cikampek itu sebenarnya dulu nggak populer juga gitu.
pembangun jalan tol ke Tangerang pernah nggak populer juga? Spiru. Oh iya, sepi dan juga kita lebih ke kayak affirmative action juga kan di situ. Gitu. Jadi itu sudah terbangun dan kita juga mendorong. Saya sekarang tadi Pak Waktu sudah menyampaikan bukan main sekarang ini. Sekarang itu the biggest manufacturing di Indonesia. Semua mengalir ke Jakarta ini masalahnya. Kita mulai pelabarkan jalan lingkar paling dalam kita itu Cawang, Pluit, Riau. Sudah nggak mampu lagi menambung tadi. Jalan itu sebetulnya dulu kita maksudkan untuk menstrukturkan karena memang Jakarta dengan pertumbuhan tadi adalah lalu lintas regional, lalu lintas barat, lalu lintas lokal campur aduk jadi satu. Gimana kita mengangkat ya, terutama lalu lintas barat sudah produksi juga bisa efisien. Nah, itu kita buat yang di tengah ya tol, yang arteri kita pindahin dulunya arterinya di tengah, cuma nggak ada tolnya, pinggir kanan, pinggir kiri gitu. Kalau kita lihat di atas perbatasannya. Tapi Pak Waktu dengan kita membuat tadi, memang iya pada awal-awalnya. Truk-truk memang lewat situ. Sekarang pun itu sudah kita nggak bisa enforce penuh karena kemacetan yang ada sehingga yang masuk ke Komang kita tutup sementara kita sepakat dengan DKI itu kita putar lewat utara masuk baru dari Jawa. Artinya yang lingkar dalam yang lingkar tadi yang memang fungsinya untuk mengangkut jarak jauh dan barat itu pun harus kita intervensi. Nah, artinya ini berarti jalan itu kita perlukan lebih luas lagi untuk mengalihkan lalu lintas barat. Dan kita membangun, mengusulkan yang jalan lingkar luar. Jalan lingkar luar. Ini jaringannya kalau ada di video. Nah, jaringan lingkar luar ini, lingkar luar yang dari apa kalau pasar Rebo ya kalau jadi itu ya pasar Rebo ya alhamdulillah ya. Pak dari Ciledug sampai Ulu Jami ya. Ya. Nah kalau ini Alfonso ya kita
Perpres Jabodetabek Jul. Ini salah satunya di samping ada pelabuhan Cilamaya di timur Bali itu ada di Kerawang. Ada juga usulan untuk airport di timur. Dimakan masyarakat pulang untuk memisahkan yang di timur ini supaya nggak semua masuk ke Tanjung Priok dan airport di sini, ya ke depan nggak akan mampu. Jadi juga kita nggak akan kompetitif lagi itu kalau semua jasa masuk ke Cengkareng. Nah ini mungkin sekarang kita mau buka lagi Pak, tapi intinya memilah ini supaya bisa ke arah timur. Pak Wagub, satu lagi. DKI waktu itu berpikir bahwa dengan kondisi memilah antara lalu lintas barang dan lalu lintas lokal gitu yang utama, ini DKI melihat bersama kita sebetulnya itu ada 6 buas tadi yang diusulkan itu masih masuk di OSO waktu itu, mengirimkan surat kami lintas itu kami kaji dari usulan masuk di OSO waktu itu. Dan kami dengan tim DKI melihat bagaimana mencoba untuk melink supaya yang masih di dalam tapi sebetulnya masih sifatnya regional itu kita pilah dengan yang betul-betul di dalam itu kita strukturkan. Karena memang menstrukturkan supaya land use sama jalannya transport yang lokal tadi compatible ini ya sulit dilakukan. Tapi Pak Wagub sudah berhasil di Tanah Abang ya, paling tidak ini salah satu yang cukup signifikan kalau kita lihat sendiri, termasuk tentunya angkutan umum yang ada di situ. Nah, ini sebetulnya 6 ruas itu membentuk dulunya transport di sini Pak, lingkar di sini, ini ditarik radial supaya nyambung di lingkar dalam dan lingkar luar tadi, jadi sebetulnya ini networking. Jadi ini sebetulnya membentuk lingkar dalam. Tapi kami sendiri waktu itu, Pak, karena ini agak di dalam. Bagaimana kalau akses di dalam itu harus kita batasi secara signifikan. Sehingga memang cuma ada satu titik turun, itu cuma di Rawamangun saja. Dan titik turun tadi mengakomodasi karena dari Kalimalang. Gitu. Kalimalang harus turun di Kampung Melayu atau di Rawamangun tadi. Yang lain itu sebetulnya melingkar ini hanya fasilitas saja supaya radialnya yang nyambung ini bisa dihubungkan. Jadi sistem itu seperti air itu berjalan mengikuti pipa itu. Jadi jangan efisien itu dari sisi ini. Ini esensi dari kenapa 6 ruas. Nah, cuma istilah 6 ruas ini ya, mungkin perlu kita pikirkan Bapak ya. Apakah ini 6 ruas jalan tol? Karena kami waktu itu mengajukan ke teman-teman ini harus dipadukan dengan angkutan umum supaya efisien. Nah, terakhir juga ini Pak Gubernur yang juga menekankan tadi satu lajur itu dedicated untuk angkutan busway pada waktu itu. Nah, memang dari tolnya waktu kami minta itu dari tolnya minta Pak priority lane saja ya supaya ya untungnya nggak terlalu diurus dari situ gitu. Tapi kami tetap tekankan kalau bisa special lane. Nah, ini Pak Wagub mungkin coba cross-sectionnya ya, cross-sectionnya dengan sini. Nah, dengan posisi tadi Pak, bus itu hanya muter aja Pak di atas itu. Jadi bus ini hanya muter saja. Masyarakat bisa naik di 19 titik hanya pakai ini, pakai elevator naik busway mau dari Dukuh Atas mau ke Kemayoran, mau ke Semarang, mau ke Pulau Gebang, langsung ekspres, nggak ada gangguan apa-apa. Tapi yang dukung jalan tol gitu, kita nggak keluarkan dana karena kalau bangun angkutan umum pasti ada dukungan pemerintah. Ini ada sedikit pertanyaan dari pengkritik ini Pak. Ya. Kalau jadi kasih khusus, pertanyaannya ketika tol itu padat. Baik-baik ya. Pasti harus khusus. Jangan. Ya, mereka nggak apa-apa.
jadi investor tidak mau ini khusus satu jalur untuk bus. Oh iya. Jadi kalau satu jalur untuk bus itu kan membuat dia rugi, hitungannya lebih mahal. Jadi melihat bus B-nya kosong, dia masuk ke, begitu dia masuk, yang tiba-tiba start gitu. Mangkrak semua. Ya sebenarnya kami mintanya khusus waktu itu gitu ya. Untuk kalau satu jalur khusus busway, semua bus untuk ambulans atau mungkin juga yang hitung bahu jalan. Bahu jalannya aja kita agak lebaran sedikit. Kalau terpaksa, ini ide aja. Kalau investasi tol kan tidak pernah menghitung bahu jalan. Ya, okay. Itu mungkin bisa lebih. Nah ini terkait dengan lantas. Jadi ini mungkin sebetulnya infrastruktur terpadu transportasi untuk apa? Tapi perlu pelayan dalam, Pak. Biasanya kan kelihatannya itu yang membawa berat ini levelnya gitu loh. Kita sekarangnya bukan jor apa, jadinya inner jor. Ya, terutama yang tingkat terdalam, ini kan memang sama anggota umum kan? Bukan seperti yang tingkat dalam dan tingkat luar. Tingkat terdalam ini memang seperti ini. Jadi ini gak tahu apa, mungkin nanti istilahnya Pak Wakub, Pak. Supaya stigma tadi agak inilah agak. Pak, kembali ke jaringan coba. Nah, Pak Wakub tadi jalan layang bus. Jalan layang bus, ya. Jadi JLNT Pasar Melaka sama ini kita dedikasikan untuk bus ini loh, Pak. Baik, Pak. Kemudian kami lanjutkan. Kami sangat menyadari bahwa memang angkutan umum itu angkutan yang harus sangat didorong. Jadi di dalam kajian kami untuk Jabodetabek Juru, Jabodetabek Juru itu metropolitan atau mungkin istilahnya megapolitan, the second biggest in the world. Karena anggotanya sudah sangat intensif. Tapi mungkin kita bisa bandingkan jaringan jalan. Mereka 18-20%. Kita kan masih 7%, kurang dikit gitu. Jadi dua-duanya memang sangat kurang gitu. Nah, gimana kita? Jadi tugas kita membangun bukan hanya nambah, tapi juga mengefisienkan, menstrukturkan sebuah sistem jadi berjalan. Hierarkisnya alirannya pasti berbeda. Alirannya pasti berbeda. Seperti aliran darah kita, Pak, ada dirinya, ada cabang-cabangnya gitu. Kalau itu melfungsi juga nggak bisa. Nah ini, Bapak. Nah itu memang dia juga punya kelebihan di Tokyo di itu, Pak. Dia teknologi sudah digunakan untuk peningkatan efisiensi. Jadi kita mau pergi kemana kan kita udah tahu masing-masing ruas itu berapa bebannya, berapa volume kapasitasnya. Jadi dia optimasi itu semua. Kita sudah mengusulkan waktu itu intelligent transportation system untuk tol sama nasional untuk masuk ke kota. Tapi rasanya ini juga itu sangat diperlukan, Pak, intelligent transportation system yang kita pakai. Nah ini, Pak, kalau dengan dukungan tadi waktu itu DKI mengusulkan busway. Nah, busway itu seperti tadi, Pak, kita menganggap busway itu enggak sebetulnya, yang jelas lalu lintas barang enggak bisa dipindah ke busway. Barang tetap harganya beriuk, harganya produksi, dan kita melindungi supaya produksi tadi cukup banyak dan jago ditampil juga, supaya tetap kompetitif. Sehingga kita enggak terlalu mendukung semua nasional itu sebetulnya untuk busway waktu itu begitu awalnya gitu. Nah, tapi kita menyadari bahwa membangun busway itu waktunya lama kalau jalannya betul-betul eksklusif baru gitu. Nah, seperti Pak Wakub tadi yang mencoba pesen atau bisa jalan tol, dulu pesen untuk jalan nasional ini diambil dari existing, Pak. Itu langsung diambil dari existing. Nah, kami waktu itu saya buat tanggung jawab jalan nasional di Jenderal Baga. Wah, ini akan mengurangi signifikan ini kapasitas ini. Tapi kami menyadari juga, kami itu kalau dia nakut banyak orang persatuan luas, itu akan ngomong gitu kan. Jadi akhirnya, okelah kita berikan mulai dari cawang yang di sini sampai ke sini, Pak. Semua bus pegawai Bapak, bus pasal 2, sosialisasi belum sampai.
Jadi para turis semua itu bisa pakai jalur bus. Hanya dia nggak bisa naik turun dengan penumpang ke pintu. Dia bus pegawai nggak boleh, asal nggak ngomong. Kalau banyak orang nggak ngerti, bus pegawai kita aja nggak ngerti. Tapi bus pegawai kita tuh boleh masuk jalur bus. Jadi supaya pemanfaatan jalur itu dilipat. Ya, bus itu betul betul bus gitu. Tapi dia nggak boleh keluar masuk seenaknya. Yang repot kan yang metro mini yang ngaco itu nggak. Kapan dia mau keluar keluar, macet aja. Kapan dia masuk masuk. Nah itu nggak boleh itu. Baik, jadi dengan tadi memang concern kami yang Bapak tadi utilitasnya kecil gitu loh, iya. Jadi macetnya bukan main gitu. Jadi masuk gitu. Nah ini beberapa tahun yang ada ini. Jadi kami sebetulnya intinya waktu itu mendorong jalan harus tetap ditingkatkan. Makanya termasuk yang tanda kutip labuas atau apapun namanya nanti itu sebetulnya untuk mengatasi karena nah sekarang masih ngomongnya jor dalam gitu. Jor dalam loh. Itu jor luar gitu. Atau lindar kan. Jadi itu. Mesti jor. Jor lah, jor. Jor. Jadi transportasi ya. Sudah transportasi, bukan hanya jalan. Transportasi kan busway itu Bapak itu memfasilitasi untuk anggota. Nah, dengan kondisi tadi Pak, kami mencoba juga untuk melibatkan jalan-jalan yang ada Pak, jalan nasional yang ada di sini. Kita ada yang namanya Metropolitan Priority Area, gitu. Yang kita identifikasi yang panjang itu Pak, yang tadi juga disampaikan. Underpass atau overpass atau apapun yang bisa kita tahu untuk mengenikan informasi. Salah satunya Semanggi, satu jalan khusus yang belok menuju ke arah Cawang kalau dari situ. Dan sebaliknya kalau dari Tamrin juga menuju ke arah Tomang, itu layang gitu. Cuman melayang kan kondisinya juga berat. Jadi kita mencoba mengoptimasikan waktu. Ya. Jadi ini selayaknya Pak, kami dari sini. Kalau melayang begini, ya ini untuk DKI memang untuk apa ya di Semanggi ini estetika dan ininya kita berpikir juga untuk tadi. Nah ini coba kita optimasi kalau begini Pak, ini masuk ke dalam ya. Kalau Bapak ada sepeda motor ini ya di dalam itu kita libatkan Pak geometrinya kita perbaiki. Jadi masuk ke dalam nanti muter masuk kepada kupingnya ini masuk di sini. Jadi yang lurus, yang belok itu udah gak ada lagi yang lewat sini. Yang lewat sini hanya yang untuk lurus saja. Jadi gak ada weaving yang dulunya ini belok ke kiri, yeah. Yang ini belok ke kanan Pak. Ini terlalu pendek dan orang semua penuh ke kanan dulu untuk masuk ke kiri. Ini banyak sekali Pak di sini. Nah, kalau ini bisa, memang geometriknya agak marginal Pak ya. Tapi okay, masih cukup ini bisa masuk ke sini. Masuk ke sini ini konfliknya hilang satu yang ke sini dengan yang lebih tadi dan sebaliknya dari juga dari tabir. Nah ini yang salah satu yang kita lihat akan meningkatkan kapasitas cukup signifikan karena nanti yang lama ini tutup ya, ini apa yang masuk putar lagi Pak? Jadi yang ini tutup, ini tutup Pak yang belok kiri, ya tutup kiri. Ini yang tutup lagi ya? Iya, iya ini diputus. Ini kapan kerjanya? Nah ini sebetulnya jadi satu dengan yang lain-lain Pak. Yang lain-lain itu di maksud saya APBN belum Pak. Kita masih menjadikan satu metropolitan priority area. Kita jadikan satu. Tapi kalau ini kan nggak signifikan. Kita bisa khususkan ini yang kita tangani dulu. Ini kan nggak besar. Ini bisa juga ya, terbang ya. Tapi ini sekarang ini masih terjadi satu dengan metropolitan priority area. Coba yang lain yang di Kuningan. Nah, Kuningan ini macet bukan meter. Ini Kuningan ya, ya. Masuk ke sini, ini yang Gatot Subroto yang top Pak ya, mampu mencari Pak. Di sini juga terlalu pendek, macet ke bawah ke sini, bawah ke sini. Nah, ini kalau kita lihat hitung-hitungan ini harus underpass, tapi nggak berhenti di sini Pak, menurut sampai sini. Jadi langsung keluarnya Mampang, lewat Mampang.
Nah ini, jadi ini langsung turun masuk ke sini. Ini jadi bisa gini. Nah ini masuk kalau di MPA. MPA ini kebetulan kita akan didukung dengan Jepang ya. Cuma tanah belum Pak. Jepang mau tanda tangan sekarang ini, tapi tanah gitu Pak. Nah tanah sebetulnya kan nggak banyak, tapi sedikit-sedikit di daerah sini ya. Ini untuk dukungan Bapak ini untuk itu. Gitu. Kalau itu kita langsung bisa tanda tangan itu. Nah ini yang tanahnya diperlukan. Posisi tanah gimana Pak? Pak. Kita sediakan bus, saya sudah bicara sama perusahaan seperti Bintaro itu
karena ngangkut orang langsung dari rumahnya, jadi speaker itu tidak tempel. Jadi itu namanya misalnya bus cepat atau dana darurat itu di rekomendasi kita. Itu di jalan tol yang mana ini kira-kira? Ini itu kan jeruk, jeruk, jeruk pak. Kalau dalam kota tidak pak, untuk dalam kota sudah tidak. Kalau dalam kota tidak boleh, ya. Kecuali mungkin dari Sia dari apa? Soekarno Hatta International Airport ke Halim mungkin kita perlu khusus itu, khusus busnya tempel. Karena untuk pindah pesawat antar penumpang masalah pak dari Jakarta ke Halim itu masalah. Jadi kalau yang lain tidak boleh, karena yang lain sudah pakai jalur busway. Ini yang saya maksud itu untuk membantu orang-orang yang tinggal di Karawaci, apa di Balaraja, Cikarang, Bogor, nah itu pak. Baik, mas, intinya aturannya bisa nggak apa ya langsung. Kalau aturan yang mengatur itu ada di PP pak, bahwa bahu harus bisa digerakkan untuk kendaraan darurat. Iya. Artinya kalau memang ini diberikan untuk bahas, toh darurat tidak terjadi setiap saat. Kalau memang ada darurat ya seperti prioritas, dia lebih prioriti kalau memang atau dengan cara teknis monitoringnya kita atau apa. Terus yang kedua barangkali teknisnya pak. Lajur bahu itu lebarnya 2,5 meter. Kita ngambil artinya kan kita harus lihat dari mana. Yang tadi 3,5 sedikit dikurangi. Nah itu mungkin yang perlu dilihat pak, secara teknis. Yang ini dilebarkan. Tapi itu aman di luar negeri juga demikian di Amerika. Nah terus yang tadi terkait tempatnya, kalau luar kota bahunya 3 meter ya. Nah dalam kota yang bermasalah memang yang dari Cawang ke yang punyanya CMNP pak, itu baunya minimum. Tapi kalau dari Cawang ke arah bandara, rasanya sih masih mungkin untuk direnovasi. Cawang bandara aja. Ini, Cawang bandara lewat sini pak. Tapi bisa juga ke bandara itu kan lewat sini pak. Ya. Cuman yang ini nggak ada baunya pak. Ya ini, baru saya nggak terlalu apres, nggak terlalu rumah presiden. Kan tol itu macet pak. Ya. Itu betul-betul namanya patwali bangadisku. Motor 7-8 biji itu kan itu pinggirin semua mobil sampai ada 10 jalur untuk kita lewat. Jadi maksudnya kalau sampai terjadi macet biarkan kendaraan semua macet, yang penting ada satu jalur yang kosong. Dan kalau semua macet, kita satu kosong, kita bersihkan. Dan kalau kita bagi izin dari PU, kita minta diskup semua motor kami itu kami punya ratusan ribuan motor sebenarnya kalau diskup saya dari posisi motor itu kita tarik betul-betul kita bersihkan khusus untuk yang waktu pagi atau apa itu untuk bus. Nah kalau lagi kurang baru dia ada masukan kasih dia lewat, jadi kita hitung berapa bisa masuk. Kalau dia itu orang paksa dia keluar lagi persis kayak pejabat lewat apa dia ada belum sampai motor langsung pinggir mau gak mau kita keluar biaya itu sekarang ya, sementara coba kalau di sini ini nggak ada baunya kecil kali baunya. Artinya memang satu lajur yang harus dibuat kan? Iya. Yang ini. Kalau yang ini memang ada baunya, cuma baunya tadi 2,5 meter. Mungkin kalau bapak semuanya bis lewat, kita akan atur supaya baunya itu lebih dari sini. Gitu. Tapi lajurnya yang diatur yang tinggi, kita optimasi lah. Gitu. Kalau di capnya diganti, kalau biaya besar ya. Kalau saya hitung ya, jadi kan membernya nggak ada besar, nggak ada sesuai dengan sedikit itu aja. Dia masih bisa loh. Oh yang maksudnya, yang maksudnya khusus bus yang dari rumah itu. Jadi pak kalau Halim di sini pak, Halim sini, ya itu kalau kita yang kabupaten lebih besar dia diberikan apa? Nggak kalau memang udah kepadatan pak, yang luar kota itu yang dikasih, biar dia datangnya itu jamnya dia cari yang sepi gitu pak. Jadi orang makan dulu ya bus pegawai, bus yang angkutan APTB kayak gitu dulu pak. Ya, bertahap pak, jadi bertahap. Jadi itu tadi intinya kalau perlu pakai stiker aja. Baik, bagus. Ini masukan nih pak. Mungkin bisa sampaikan nih pak kepada penerbangan. Karena penerbangan saya itu dia otaknya di sini pak. Oh. Ke hari. Lalu itu nggak bisa. Enggak, mereka maksud itu mereka ikut macet dia sih itu makanya kalau macet tidak apa maksud saya kita suruh dia di sini baju mereka sih kalau sekarang ada pilihan pak sama macetnya mungkin di sana lebih
Kalau ada yang bisa dedicated, kalau bisa harusnya. Nanti kita tapi berbasis ini nanti kami coba bakal tes dengan tim. Takut ada yang bisa enggak? Karena takut masuk. Baik Pak, ini terkait dari kebun jeruk bisa nggak? Kebun jeruk agak sempit, tapi sulit. Itu cikampek. Cikampek kan bisa. Cikampek bisa cuma kayak ininya komposisi kendaraannya. Ya. Tapi kalau ini kan mungkin operasionalnya tidak harus panjang waktu, mereka bisa peak hour mungkin. Iya. Pagi sore aja Pak. Iya. Kan bus itu juga tak tiap hari, dia hanya ngangkut orang kerja, pulang kerja. Kita ingin jadikan Pak, jadikan apa bumi kemaji bubur buka itu tuh hak and right sebetulnya. Jadi orang bisa pakai ke situ, di besar Pak Cibubur Pak, Pramuka Pak, dia orang taruh di situ, nah dia naik bus yang barang ini untuk masuk ke Jakarta. Tanah apa Pak? Gratis. Tanah apa? Mestikan, ini sudah mau dorong di parkir-parkir dia, ambil motor-motor itu, parkir di Tanah Abang. Ini ada empat, nah, satu lagi kuningan Pak, di lapangan Menteng. Sampai di ujung kuningan dia balik, masuk Kasar Langka. Masuk Kasar Langka ini gak bisa sampai ujung sendiri, maka udah mulai pendek kan. Dia motornya agak tinggi, karena jalan kaki dikit, kita mau nyambung sendiri, mana waktu ekspannya namun kan sampurna udah enak. Ini rute balik, rute balik. Bus gratis Pak? Bus tingkat Pak. Nah, sih kan bus kan terus ini. Mungkin terus Pak, terus cukup ya Pak. Kita kan beli 2 triliun, berapa pun gak apa-apa. Kata ini kan memulai kemacetan. Ngelebih kita harapkan 3 triliun, 4 triliun, Pak. Asal orang dipaksa pindah. Nanti lapan-lapan kita yang sediakan sepeda. Padahal kalau capek, dan naik sepeda dia taruh di situ, dia akan naik bus. Nah, bus-bus yang tadi yang saya cerita tadi dari rumah-rumah itu, mereka cukup melepaskan orang di salah satu titik di situ saja, Pak. Jadi bus-bus besar itu pun tidak, saya usahakan dia jangan masuk ke tengah-tengah kota. Nah, sekarang persoalan, yang timbul kan metro ini, nah, misalnya yang kopang-kopang aja, dia kemana? Terdesak lah. Dia terdesak di luar lokasi tengah aja, kita mau pindahkan mereka ke perumahan-perumahan yang sedang. Ya bisa contoh Pandai Indah Kapuk, Lapak Gading, atau Greenfield, Garden, yang selama ini kan semua mobil keluar itu. Nah sekarang kita sediakan bus sedang yang panjangnya 9 meter ya, 9 meter lebih panjang 2 meter lah dari yang biasa. Itu yang mereka akan naik itu, 6.000. Nah dia itu turun ke Transjakarta, dia juga gratis. Atau dia turun dekat yang ada bus tidak gratis, dia gratis. Itu bagian feeder lah gitu ya? Iya, jadi feeder, jadi angkutan bus terintegrasi Transjakarta. Nah, saya yakin jalur yang kita lewati, jalur lambat enggak, kita melarang motor setelah ada bus gratis. Motor harus parkir, dia naik bus. Nah kalau tanpa motor, tanpa bus dia jelek-jelek, ini akan mendorong orang mulai naik sepeda dulu aja. Jadi justru jalur sepeda di jalur lambat juga. Nah saya kan begitu MRT kita bikin di tengah, ada pilihan. Mengurangi orang, kalau masih nakal juga ya maksudnya kita akan IRP gitu. Tapi dari luar kota semua masuk IRP. Nah, bus ini untuk membatasi jalan ini, kita menggunakan stiker. Ya, kita mau masuk Jakarta harus beli stiker. Beli stiker kerjasama online dengan BRI, beli per bulan. Nomor plat Anda berapa? Jadi kalau Anda masuk Jakarta, mungkin harus bayar 3 juta. Mikir kalau 3 juta, Pak. Ketika saya naik bus, yang 12 ribu atau 15 ribu. Kalau 3 juta sebulan, saya capek tuh. Ada yang parkir di ujung. Nah, itu untuk darurat sebelum semua sistem ini yang arti semua berfungsi itu atas 2014. Baik Pak, ini untuk tadi, jadi prinsipnya seperti tadi, kalau Bapak mengatur dengan Pak Wapres mungkin lebih tinggal mentok nanti, tapi kami sudah siap dengan ininya, apa teknisnya gitu. Maksud saya gini Pak, jangan sampai-sampai kita terbakar ke Wapres. Tadi kita berdebat sama PU gitu Pak. Kalau Menhub udah oke nih Pak, tinggal di PU nih Pak. Mereka butuh PU kita sepakat, tinggal kita rampungkan, panggil Polantas, di Lantas panggil, disuruh kami panggil, kita terus panggil yang perusahaan.
perusahaan-perusahaan besar tadi, mereka sudah banyak menginvest, Pak. Ini APTB sudah invest 100 lebih lah namanya. Nah, kalau kita tawarkan ini boleh pakai jalur khusus begini, mereka sudah sepakat. Saya sudah bikin workshop di Ancol kemarin, pada bulan lalu. Mereka sepakat. Jadi kami temukan itu tadi. Supaya orang suka naik bus lebih cepat ya, bahu jalan kita pakai. Anggap yang naik bus itu pejabat dulu, Pak. Saya jujur aja, saya kepikir punya ide itu ketika saya mesti kejar ke Halim dan ke luar pres, tol macet, motor saya 3-4 biji. Tuh, pernah luar pres begitu macet kan tol semua kan. Mesti keluar di Semanggi. So, pikir-pikir satu jam sendiri ya. Kenapa bus gak dibikin kayak kami gitu? Orang kacau ya, semua gak mau tau. Karena motor semua. Nah, kita pikir harusnya seperti itu. Baik Pak, waktu ini saya rasa di bidang jalan dan transportasi saya rasa ini tadi ujian-ujian yang ini kami juga ini. Dan tadi yang kalau 16 ya. Kita nggak mau kita tahu lagi Pak. Iya Pak. Kita bilang itu aja. Jin aja loh. Jakarta Inner Ring Road. Yang 16 tadi kalau bahunya diterapkan seperti itu ini harus. Nah, gini Pak, coba di itu cross-sectionnya Pak, cross-sectionnya. Harus itu Pak, wajib itu Pak. Ya. Nah, gini Pak, ini kan tiga lajur Pak. Kalau di shelter atau TOD ya, Transit Oriented Development, kita padukan dengan shopping dan lain-lain Pak. Kita tambah aja sedikit satu. Jadi kalau ini ditambah satu, betul-betul ini jadi gede. Nah itu baru mungkin return-nya investasinya ini kembali. Tapi harus kita ubah sedikit, tambah satu aja. Kalau dari sisi teknis, nggak masalah Pak, bisa. Dari sisi kita, maksud kami, iya, maksudnya tambah sedikit lah. Karena udah rumahnya, ruko-ruko. Kalau saya lihat Pak, ya kan kita harus kayak tangki, dan lain-lain. Itu nggak boleh tambah lagi, udah komplek ruko semua ya, mati ganti. Kalau saya lihat ya, satu yang beberapa masalah, kalau saya lihat itu tambah lebar lagi udah susah. Karena ini lewatin soal besar Pak, besar-besar, mana mungkin kita? Di beberapa mungkin bisa, tapi ini kan di atas kan ya. Di beberapa bisa, tapi memang ya banyak yang tapi gini Pak, biar dicek kamu teman, tapi kalau dijigit kamu cenderung dijigit supaya betul-betul kita memfasilitasi masyarakat Pak, oke? Tapi lajur khusus untuk itu kalau bisa, teknisnya Pak? Bisa emang untung banget itu orang masih proses Fatmawati aja orang kemarah-marah. Mahal itu Pak ya, lebih baik lebar itu lebih murah. Baik Pak, tapi kalau kecuali ada family ticket lagi, kita sekalian ke yang mengerjakan ini, tapi ini satu busway dikit betul gitu, tapi nggak banyak lah itu gitu. Itu sisi yang lain ya, karena memperpanjang konsesi kami sih bisa juga memperpanjang konsesi, tapi nggak terlalu besar tambahannya gitu. Kalau bisa sih kami setuju Pak. Baik Pak, ini teknisnya nanti kami. Baik, ya, kemudian yang kedua tadi mengenai banjir ya. Tapi sebelum ke banjir ke arah ini tadi RT/RW undang-undang tata ruang kita menggariskan 30% ruang terbuka hijau. Jadi sebenarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu semua juga tidak sekarang ini 30% atau bahkan ada yang Jakarta sendiri kemarin juga sudah 30% meskipun publiknya nggak 20% tapi 14%. Tapi kalau itu dikompensasi dengan yang driver seperti di Tamrin itu dibuka pagar-pagarnya itu semuanya supaya kayak catrut itu kita ada publik. Saya ada kejahatan sama tuh kayak kasus tembak polisi itu Pak.
KPK ada CCTV. Jadi CCTV cuma melintang dan mobil itu lewat. Nah yang kita tuh gedung itu masih depan itu mengarahkan mobil lewat kelihatan. Dan dia datang itu kan. Itu suruh mereka murah CCTV. Yang ini bisa lihat yang CCTV terlalu murah juga ya kan. Yang agak tajam lah ya. Jadi semanggi pak, kados broto itu yang sisi ke kiri kan boleh ya masuknya? Nah itu ke sini, gini pak, maksudnya gini pak. Yang sama kami lakukan di tahun Sudirman. Tanah pemilik gedung itu dia pada di situ pak. Dalam juga aman dan yang kosong. Nah kita tawarkan mereka, dia mundur. Tanah kita tidak ambil, tetap sertifikat atas nama dia. Hanya pada dia mundur. Tapi waktu bapak membangun trotoar itu jadi bapak kita yang bangun lebih lebar. Ya seolah trotoar kita lebar setengah tanah negara, setengah tanah mereka. Bisa, kita lakukan bisa dulu. Cuma maksud PU bisa nggak kalau ada anggaran dia kalau kecil-kecil itu? Nanti nggak bawa tanah tadi nggak bermasalah itu aja kalau kita nomor satunya. Nggak ya, masalah. Nah. Kalau nggak masalah. Dari bangun, dari jaya tanah, setelah itu baru dorong.
Jadi kan gimana Pak? Mereka kan marah sama saya. Kami sudah 30 tahun di sini. Kok ada usir? Ya? Emang 40 tahun. Itu masalah. Orang itu dari tahun 70-an. Kamu datang-datang ke kampung mengusir kami. Pelan-pelan kamu gitu. Jadi kita berat-berat. Baik Pak, tapi ini untuk ini aja karena itu tol luas itu ada missing link seolah-olah karena kalau mungkin tahap yang paling mudah sebetulnya merapikan melebarkan atau tanah. Kalau dilebarkan itu menjelaskan tahun itu pembebasan aja. Kuncinya sih ini udah kalau tahu harga baik. Terima kasih ya Pak. Yogi, mungkin spot-spotnya aja Pak, spot simpan itu aja, spot off-ramp itu aja. Yang tanahnya aja pun Bapak nanti lagi di tengah saja, bahwa sudah nolong gitu. Oke, ya Pak. Langsung aja Pak, kalau untuk merapi nggak memilih basah. Oh enggak, ini udah ada. Baunya, baunya, kalau jelek gitu. Ini kita keluar. Ini ya. Ini keluar dari itu dulu. Oke, saya nggak usah berapakan Pak. Tapi sepanjang ini baik banget, kayak gini gitu aku tidak tahu. Ini Bapak, ini keluar dalam layanan. Ini sudah kita libatkan, kami melibatkan yang awal ini. Ini ada on-ramp di sana, Pak. Ini terapi. Nah ini, harus terapi. Ini kan pastinya mau beda izin gitu. Enggak, kali ini sudah, Pak. Ini sudah ada, Pak. Ini lah, ini lah. Ya, setelah itu. Kembali ke sini yang menuju ke Jakarta kan itu Kebayoran ini agak stabil ya yang di sana juga nah jadi itu kalau komplit Pak ada simpang garam ya kalau itu loh kemudian tapi itu kalau dirapi-rapi ininya ya nanti di dindingnya ya ada itu lah kalau itu dulu maksudnya rapi itu buat sosialisasi kita ini udah rapi karena kita beli uang itu akan tahun ini apa bagaimana? Baik, terima kasih Bapak itu adalah TKP ya. Kapasitasnya memang kurang sudah kita tambah. Nah, jadi dengan satu pintu ini kita kerjakan Pak ini selesai. Itu rasanya di karet ini 2, 3 berarti saya. Sekarang 3 plus 1 istilah Pak. Sudah 1 berarti 4, berarti 750 itu bisa masuk ke sini. Masuk ke sini. Nah, tinggal Ciliwungnya. Ciliwungnya, nah ini Ciliwungnya yang Pak waktu sekarang kita kan sudah punya anggaran di sini Pak. Untuk menangani di sini. Waktu itu Pak Gubernur, kalau perlu juga kita tambahkan yang shortcut. Shortcut itu nyojek di Kampung Pulau, kemudian di Kebun Baru, sama di Kalimantan. Ada tiga titik. Nah, kalau ini di Sudet, mungkin masalahnya harus dijaga perumahan juga. Nah, sekarang ini yang di Kebun Baru, ini Pak Direktur Perumahan, ini Pak Maliki ya. Kita sudah mulai ya, itu pembangunan kerusun awalnya ya. Nah, jadi sudah dibangun tanahnya dari Bapak ya. Itu di Kampung Melayu ya. Kampung Melayu itu berapa unit Pak? Jadi 514 15. Berapa kita? 16 15 16 16 namanya ada pasar ya? Ya kosong namanya terpadu itu. Nah ini dengan ini kita tanganinya Pak itu menjadi 50 meter dan sebagai 30 meter ya. Nah dengan ini kita penuhi sebetulnya relatif kapasitasnya tadi sudah meningkat cukup signifikan menjadi berapa Pak? 500 meter kubik per detik dari 200 jadi 10 kali lipat lebih ya.
Nah, cuma ini sudah kurang 60-an ya, 60 meter kubik per detik. Jadi New Jersey ini gini ya Pak, yang di kanannya ketinggiannya lebih tinggi, jadi kita hanya pidana pada saat tadi di atas 10 tahun gitu. Di atas 10 tahun dan dia bisa ini ngalir ke sini di Otista juga, semua di bawah. Cross sectionnya kayak apa coba? Cross section selain jadi cross sectionnya jadi ada dua pipa kira-kira diameternya 3 meter Pak, di bawah dan itu sudah cukup untuk ngalirkan 60 meter. Itu dalam Pak ya? Orang yang bisa masuk buat rumah kan? Oh enggak, itu di bawah jalan, di bawah jalan. Itu sama tahu. Tidak ada lagi juga Pak. Jadi kalau kita semua, buat rumah loh Pak, yang bolong-bolong. Iya itu ya. Jangan percaya air pam. Coba di show ini. Jadi ini Pak kedalamannya, kedalamannya kira-kira berapa nih? 7 meter ya. Jadi saya rasa dewasa. Jadi kita harapkan tahun depan sudah bisa. 2015. Setelah di sini Pak, ini kami sambung langsung aja ke kanal banjir timur Pak. Kanal banjir timur itu ini Pak. Kami sudah membentuk satu tim khusus dengan Bu Yani juga. Jadi kami mengelola supaya ini menjadi percontohan infrastruktur hijau. Waktu itu kita sudah lakukan Bapak Presiden. Jadi di sepanjang kanal banjir timur ada ininya kan? File kanal banjir timur di sini. Nah, 23,5 km itu Pak. Waktu ya, lebarnya 70 meter. Kita koridornya 100 meter. Semuanya dibuat di sini. Kita punya 3 bendung, tapi tetap saja yang dari Sunter menuju ke arah Pondok Kopi itu airnya habis terus. Nah kita ingin kalau bisa kita operasikan asik air, asik air di situ. Jadi kurang sabuda dari negara ini. Nah kita sudah usulkan ditaruh di dekat Sunter. Jadi kita buat bendung karet ya, misalnya bendung karet. Jadi bendung karet kita tambahkan di situ. Kalau memang airnya kemudian kita kompresi, kalau kita menahan air, Bapak tadi musim kemarau kita fungsikan. Jadi air ada terus, sehingga aksi air bisa kita operasikan di situ. Yang satu drain itu bisa aksi air juga. Satu drain. Itu bisa langsung dari jalan Bekasi Raya sampai ke Marunda kalau sendiri khusus juga mungkin nanti kita cek juga yang itu ya. Tapi yang ini jelas bisa karena kami sendiri sudah naik apa perahu karet ya, kami sama-sama ya ini kan ya. Oh Pak ini kan Pak Eri bukan Pak Aru itu Pak Pak Duki. Okay. Yang dulu Pak Bedal, Pak Bedal. Pak Tohir. Kita sudah sampai ujung Pak, sudah ke sana dan ini saya rasa kok. Standar kan untuk air. Kalau gitu Pak, ini sekarang kita ada kan 2014 ya Pak ya. Kalau selesai kan Pak? 2014 kita ada. Selesai kan Pak, maksudnya kan masih bisa masuk ke kamar. Sekarang bisa, dipakai kan? Dipakai kan? Di titik-titik itu dia bisa. Yang flat. Nah, dipakai kecil itu Pak. Gracias.
20% lebih kan. Ini dalam kegiatan dapat kalau kamu mau kembali lebih banyak, ini berapa kalau lebih banyak. Semua yang mau mobil sebuta, ajak. Coba, tadi ini ya, Gabi dia tadi Pak, coba. Kita mau beli nasi juga, saya kan. Ya jadi ini Pak, ini kita udah ada pintu-pintu yang seperti ini. Tapi kita tambahin satu supaya ya, kita ada beberapa jembatan kok pendek gitu Pak. Jembatan-jembatan untuk mobil itu lewat. Enggak ya? Bisa aja, cukup semua. Bisa lewat. Saya lihat ada pendek gitu. Tapi ada warning system-nya. Jadi kita ada tinggi stop semua. Oh ada ya. Jadi Pak, waktu kita beautifikasi ya, kita lewatin yang lewat jalan nasional, kami minta jalan nasional di jadi percantik, jadi estetika dan view-nya bagus, ini sudah dilakukan. Kemudian jalan tol juga sudah dilakukan, itu view-nya bagus, jadi melihat trotoar itu bagus-bagus, jadi pada Kuntingau itu keren. Trotoar itu bagus, kan? Kamu kan nilai kemarin dari di pantai itu. Terus taman Pak, taman juga kami disamping dengan Bu Yani ini, kita dari kami juga tata ruang membuat, dari cipta karya juga membuat, jadi macam-macam yang juga ada untuk refleksi anak-anak di sana, jadi ini nanti sepanjang itu dengan di FDTR Bapak kan sudah masuk, jadi di tengah itu 100 meter itu untuk kanal tadi dan jalan 5 meter yang sebetulnya sekarang ini dedicated hanya untuk sepeda dan jalan kaki, tapi sebagian yang sisi selatan itu masih banyak dipakai mobil ya. Sorok berdosa katanya. Jadi siapa rumah susun? Rumah susun
siap, bisa pindah tanpa perlu manusiawi kan. Kalau mau tahu atau tidak berarti ya dia tidak manusiawi. Sepanjang sungai itu kalau waktu itu kan dipegang kalau saya ada jalan inspeksi ada yang gitu nah dipegang jadi bapak nama jalan di fungsionalnya juga tinggi gitu di sepanjang sungai tadi saja sangat saja sudah bisa kerjain mas apa ya pas saya potong langsung dicium potong ke furu konsumen itu dibongkar bongkar tapi sebenarnya yang bongkar itu enggak tembok itu ya di luar ruang kumuhan hujan semua, saya punya fotonya semua. Ini naik, atau lagi bisa memandang. Tapi dia selalu berpikir, dia banyak di gara-gara ini, itu ngomong. Terus di mana? Percanggaan hati dan putar, rata itu orang 60 km. Kiri kanan, belakang, sepuluh. Itu luasnya apa? Apa tadi? Apa tadi? Densitinya dari jalan. Dan orang punya jalan tikus kan ada jalan itu. Iya. Baik, itu di samping itu kan mungkin yang situ bapak kan masih ada ya kita penanganan ini ya. Ada ancol yang sudah siap operasi. Nah ini kalau ini didukung dengan yang bapak menjaga madu kita juga sudah dinasihkan. Kalau bapak kok ancol udah siap yang mana kita? Di timurnya lagi pak. Kita beda dengan pemirsa ya. Timurnya lagi jadi sekalian Sentiong saya tarik juga pak. Oh Sentiong. Iya. Di situ Pak Ibu saya PU pusat tahu nggak rencana kita ini? Terus kasih Pak Karno. Udah dibawa ke Pak dengan Pak Kepala Dinas yang lagi ke Wali. Enggak bukan bicara sama Pak Wamen, kita ngomong sebelumnya. Bukan bicara Pak Karno ini. Soal rencana kita itu loh, rencana kita yang Pak Karno untuk kita mau investor lebih dari situ. Iya. Nah, jangan sampai nanti Bapak Angkat ini overlap. Ya kami ancolannya ya. Iya. Sementara nggak lagi juga, Pak. Nah, kami masih teruskan. Nanti jadi tunggu aja, Pak. Koma ancol. Nggak ada koma lagi yang tidak kerja. Cadangan. Cadangan, iya. Cadangan, iya. Misalnya kita kerja, ini jadi cadangan pasti. Iya. Itu tadi. Untuk apa dia prioritas kalau kita udah ada koma ini? Kalau dari pusat, pihaknya sudah kurangi berapa luas karyanya. Jadi kalau yang ancol itu adalah mengganti pompa yang salah satu pak dan pompa yang tiga itu kan udah rusak itu pak ini dari siapa mas namanya yang di itu bukan pak itu udah kelelep sampai Coca-Cola kan pak ya jadi udah nggak bendung makanya saya makin ke timur lagi setelah ke stasiun yang mau ke di timurnya pompa existing bapak kira-kira sudah mendekati pompa waduk Sunter Utara. Jadi di situ akan saya tarik semua Sintiong plus Ancolnya. Jadi saya anggap sekarang yang di kali timur itu udah nggak mau. Sedangkan kalau bapak kan yang 15 kubik ini cuma catchmentnya Pademangan. Jadi sekarang saya interkoneksi udah belum. Jadi saya interkoneksi pak dua mainnya. Airline satu kan mereka airline dulu nggak jadi pak. Jadi dulu ada dua. Kami hantam satu di Airline satu lagi di Ancol Bapak tapi yang ke timurnya lagi. Perhatikan juga kan pak ya sederhananya Mangga Duri kan bergelok kan pak ya. Jadi kalau dalam rumah bapak siapa yang jamin ya makanya jadi kami juga memanggil konsultan asing juga pak ya untuk in-house kami yang intinya bukan Pademangan saja kami backup sampai ke istilahnya sistem Setiong yang di daerah Coca-Cola berikut juga itu yang highlight sampai ke Pasar Baru itu dua terus ada
Belum mas. Ngomong ya. Terus ada lagi pak, kami hadap angke ketemu BKB. Kami tutup, itu buang ke dari angke buang ke BKB. Begitu juga di Kali Karang, kami buang ke laut. Jadi itu istilahnya equilibrium ketemu nanti di Grogol. 1, 2, 3, 4. Yang kelima kami yang di Kamal. Kamal kalau Batara yang ada putaran kiri itu di daerah Kamal. Di sila kasarnya di bahannya pompa kami ada. Di sana juga kami sudah pernah paparkan dengan Pak Bagu malah jadi efek mau tambah lagi dengan waduk. Jadi 1, 3, 4, 5 program saya Pak. Ya. Baik ya. Ayo tadi bisa. Mungkin ini Pak, kita kan juga punya rencana CICT, National Capital Infrastructure. Intinya si defense lagi. Kemarin saya baca sebuah kira-kira 300 kilo di selatannya itu Semanggung itu dia bangun seperti itu, tapi ketinggiannya 36 meter. Panjangnya 34 km menghadap langsung Shanghai dan sudah jadi dia di atas dioperasikan untuk highways itu 100 meter sampai 150 meter jadi itu lah mana di sana. Nah ini mungkin memang kalau lihat ini artinya kan ya engineering tidak masalah lah gitu ya. Tapi udah lebih dikankan. Tapi fase pertama kita memperkuat tanggul-tanggul yang ada ini yang terbagi di sekarang memang. Nah ini sekarang menurunkan tanggul-tanggulnya. Ya ini memang harus diperkuat pak. Ini sudah nempel ini saya lihat di luar segala juga sudah nempel. Jadi ini perkuatan ini yang tahun ini mestinya sudah. Yang mundur tadi itu yang tadi ujung. Nah, mundur. Ya tentunya pompa-pompa tadi kita operasi. Nah itu di ujung. Kita masukkan ke ujung itu alam berapa itu? Keseluruhan karena memang total di reservoirnya mungkin perlu berapa pompanya pak? 400 meter totalnya kan kalau seluruh reservoir tadi fungsi di sini. Mas kamu ke ini juga? Mungkin ini tahapan menuju ke sana mungkin nanti kita integrasikan, kita koordinasikan lebih intensif supaya berlanjutnya. Mereka sudah andalkan pembangunan itu. Ya, saya bantu Pak. Jadi segmen hijau dan segmen merah. Yang hijau itu punyanya catchmentnya si Sentio. Yang merah catchmentnya Gunung Sari. Jadi sebetulnya di Gunung Sari juga saya bisa interkoneksi juga. Kalau Bapak ingat kan, yang sebelum highlight di sini di tikungan sini ada pintu air yang di pos polisi, jadi bisa terkoneksi. Jadi sila kasarnya nanti highlight bisa pompa, ekstrimnya Sentiong juga bisa istirahat. Dan ketika musim hujan 70 kali 2 jadi 140 lah satu pukul di pos saya lah berarti. Dan ini catchmentnya sampai Bedrega Kali Baru Timur mundur ke selatan lah. Kalau Bapak tahu misalnya kalau Bapak pasang burung mundur lagi selatan. Udah naik lagi ke atas mas. Itu naik ke atas. Kamu bisa bikin saya bilang di situ. Itu segmen dua Pak gabungannya. Terus dua lagi yang gabungan dari Angke plus sekarang. Angke plus sekarang ini istilah kasarnya ketemunya di Grogol. Jadi di Angke kami buang ke BKB. Ini gabungan dua-duanya Angke plus Karang 225. Jadi si Karang ini di PRTU Pak kami buat 60 kubik. Jadi di hulunya Karang itu Kali Grogol yang tadi saya bilang ketemu di Grogol, daerah Grogol. Dan ini termasuk 60. Jadi tadi kalau di Angke kira-kira 225, kira-kira 160 Pak. Jadi gabungan dua ini 25. Berarti satu lagi ini Kamal
105. Demikian Pak. Itu solusi 5 solusi penanganan banjir. Ini total 5 catchment dibagi luas Jakarta 24% maksimal. Program 3 tahun Pak Mudi. Terima kasih Bapak-Bapak, waktu. Jadi namun operasional pompa itu hanya dilakukan dua yang dioperasikan.
dalam kita melakukan penanganan perbuatan yang posisi bagian tubuhnya. Suntet ini ternyata tidak bisa kita melakukan rekayasa kegiatan jiwa karena dia mempunyai prosedur tertentu karena harus ada ruang bebas secara horizontal dan vertikal 5 meter supaya induksi tidak terjadi. Nah sekarang kebetulan kita memancang seed pile untuk mengamankan longsor yang 50-an meter tersebut dengan kurang sipil 12 meter. Ini mulai hari ini kita akan mengereksi untuk manual karena tidak bisa kita mengambil ruang bebas yang sudah dan kami sudah berkoordinasi dengan dinas ibu dan PLN kami itu sudah berjalan. Cuma hambatan tidak dapat kita akselerasi. Dan selanjutnya Pak mungkin informasi yang kami sampaikan bahwa untuk kegiatan pesanggerahan Aki dan Sunter multi-years itu adalah tahun terakhir. Kegiatan di lapangan dari 60 km secara volume baru kita menyelesaikan lebih kurang sekitar 65%. Artinya dengan sisa waktu ini kita dapat merealisasi seluruh kegiatan tersebut dan diharapkan mempunyai dampak sesuai dengan rencana yang sudah kita tentukan dan kita maupun Ciliwung. Dan selanjutnya mungkin satu Pak untuk peraturan gubernur masalah keras ini. Ilmunya sama, persepsinya sama. Yang pengen saya kuat itu
DKI tidak sama persepsinya dengan bapak-bapak. Baik Bapak, saya rasa pokok-pokok yang tadi di address kami sudah mencoba untuk cari solusi. Ada yang tinggal nggak? Mungkin teman-teman masih ada yang mau di Pak Bapak Edi, masih ada yang ada hal khusus? Ya, semua ada apa? Cepat Mas. Pak Maliki ya? Iya, oke. Ya, polisi itu hal aja Pak. Saya hanya mengajar soal Kalimalang ini Pak. Di Kalimalang, kami dari Bekasi sudah kuliah ya, Pak. Dari terbatas untuk merata sampai ke Kebunanas itu masih tidak seperti yang di Bekasi. Kalau di Bekasi itu kan rasanya setahu saya langsung menawarkan kan. Ini gimana kita tasdan dari malam. Memang setahu saya barangkali memang jalan itu kan butuh inspeksi dan status lahan jalan sekarang itu adalah jalan pengairan. Itu kalau masalah di trase yang dari Astar Muaran itu 40 meter. Jadi barangkali itu yang menjadi pikiran masalah. Baik Pak, itu memang macetnya berapa? Sekarang ini yang kami lakukan, kami percepat supaya jalan tolnya juga bisa dibangun di Kalimalang. Kumpul pembebasan tanah sudah tapi tanahnya sudah jalan juga. Sudah berapa persen Pak? Kita juga apa yang bisa kita bantu di mana kita itu kita sudah
kedua pada beberapa tempat kita ingin kelompok tiga ingin cipal itu lebih natural, jadi kan pakai broncong atau apa yang dijalan itu kan untuk desain mungkin mau bisa dijalankan bersama jadi ini lebih apa bisa dipakai sepeda atau apa gitu. Itu miringannya lebih ada mungkin bisa kita bicarakan. Nah, waktu terakhir ada ini, kemarin Pak saya ikut hadir ini ada organisasi EHOP ya. EHOP itu sebetulnya untuk Eastern Region, kalau yang di totalnya adalah tahun planning dunia lah gitu. Kemarin 100 tahun memperingati London kan ringnya kan masih tetap ada ya. Nah tahun 2014 ini kita sebagai bos gitu. Mungkin nanti waktu itu kenapa ada Pak Wagu, dan teman-teman dari DKI kan juga hadir, kita sudah menandatangani bahwa bulan Agustus Resilient and Smart Toward Resilient and Smart Cities itu untuk DKI, itu kita selenggarakan Agustus Kongres Dunia di Jakarta dan mohon dukungan nanti ini kami juga akan dikotong dan juga akan jelas baik. Terima kasih Pak Wagub, tadi banyak hal teman-teman sudah mencatat dan akan menindaklanjuti dan juga menajamkan hal-hal yang tadi dimensi sudah baik Pak Wagub. Terima kasih. Terima kasih. Bisa saling masuk. Saling terhubung sehingga aliran airnya jadi beda. Kita nggak mau lagi pakai 16 jalan tol sekarang. Kita itu kan membentuk lingkar paling dalam lah, gitu ya. Itu lingkar paling dalam lagi. Ini jalan tol, tapi kita bukan bilang 16 jalan tol. Itu adalah bagaimana menjelaskan lingkar dalam. Nah, kita mau nanti yang dari Semarang ke Sunter, Sunter ke Pulau Gebang, kita mau selesaikan untuk MRT Timur Barat juga ada alternatif waktu itu dibangun. Kalau nggak ada jalan itu, Anda mau lewat mana? Sama. Bahwa di situ ada satu busway yang memang dioperasikan bersama-sama dengan tadi jalan lingkar yang paling dalam atau paling tidak dua ruas tadi lah, yang Semarang ke Sunter, Sunter ke Pulau Gebang. Itu izinnya udah ada sih, kalau masalah waktu itu kan udah ada izin amdal. Tapi progres terbarunya apa? Tolnya untuk busway itu, ya nanti ada 19 titik itu Pak ya? Iya Pak. Untuk turun, naik turunnya penumpang. Iya yang banyak, ini gak ada hubungannya, ini beda aja tambahan. Untuk mulai proyeknya? Mulai pembangunan segera mungkin, tahun ini kalau mau. Mulai proyeknya? Aduh, gak tahu deh. Angka kurang jelas. APBD atau apa? Swasta. Kalau yang layang busway semua APBD. Kalau bandara Halim? Saya belum ngomong. Ya kalau akses bandara Halim apa? Jalan tolnya. Kalau jalan tolnya kan sekarang sudah dengan W1 kan sudah nyambung. Dengan kalau tadi Ulu Jami Ciledug tadi sudah nyambung. Kalau kita misalnya dari sini kita bisa lewat Kebayoran langsung naik ke bandara, ya langsung nyambung karena itu kan melingkar nyambung semuanya, gitu ya. Ya, mungkin itu tapi tadi banjir kita siapin ini lah, Sudetan sama Ciliwung, itu yang kita coba. Termasuk trotoar diperluas. Akses ke Halim kita udah pikirkan, mungkin akan pakai bawa jalan yang tol yang jor itu Pak ya? Ya, kita akan diskusikan. Ya sedang dilihatlah teknisnya ya, tapi intinya kita cari solusi tadi. Apa yang bawa jalan? Tol itu kan tol jalan nasional, semua jalan tol jalan nasional. Akses yang dari Pak Yono atau yang sambungan dari Cawang itu nanti bandara, ya itu traffic management jadi mungkin mau bebas yang ada lahan juga mesti ada di bawah juga ya.
Ya. Ya. Sama nih seperti orang jual taman itu loh, mau rumah hias itu dia kasih kan, dia mundur aja. Cukup. Tapi kalau dia lemparin dengan jauh paku, kita mau pindahin. Ya kita udah taruh berapa intel, udah masin, udah berapa polisi, dan punya paku, kita mau pindahin. Itu tadi, berarti kan kriminal, bukan kriminal. Kriminal dan pasti harusnya mereka kena tangkap, dianggap penjahat. Ganti piring. Jadi kalau dia tangkap cuma gara-gara melanggar trotoar apa itu sih piring yang dia nggak takut. Ini pidana itu ada penjahat itu. Bisa mengancam membunuh orang, apa segala macam. Sekarang aja udah nggak bisa. Makanya Jakarta ini yang namanya miliar dagang itu pun lebih dari setengah miliar. Nah kita bertahap aja, itu juga kasihan kan, jadi kalau mau hidup, mau makan. Tapi kita minta toleransi, sama kayak pedagang tanaman hias itulah. Kalau kita usir kasihan, udah puluhan tahun, nah Jakarta itu udah lebih dari 30 tahun, gak pernah ditegur. Orang udah beranak pinak, cucu beranak ke situ gitu loh. Nah sekarang kita caranya kita yang manusiawi, tapi kalau ngeyel ya kita sikat. Kalau manusia itu ada toleransi kan saling timbal balik.